Berkena dengan bulan Ramadan ini, banyak aktiviti di siang hari terpaksa dihadkan kerana berpuasa. Dan disebabkan itu, terdapat sekelompok kumpulan berbasikal yang melakukan inisiatif bersukan di waktu malam yang dikenali sebagai Kayuhan Break Ramadan Karim 2018. Kayuhan Break Ramadan Karim 2018 memilih Putrajaya selaku rut pilihan sejauh hampir 40 km bermula jam 11 malam. Dan lebih menarik, aktiviti ini terbuka kepada sesiapa sahaja yang mampu bersukan dan ianya percuma. Apalagi, jom kita layan aktiviti sukan berbasikal di bulan Ramadan. Mesti ramai nak tahu apa itu break kan? Dayang pun tak berapa nak tahu. Jom kita tanya kepada pakar. Okey, break ini adalah latihan di mana terdapat dua ataupun lebih disiplin. Berbasikal, lari ataupun berenang. Okey, kita pentingnya break ini adalah supaya membiasakan otot kita. Bila race tak ada kekejangan otot, itu pentingnya break pada latihan. Okey, apakah misi kita ni? Okey, misi kita sebenarnya adalah untuk menurunkan berat badan sebenarnya dengan bulan puasa ni, kita dah tak makan tengah hari kan. Jadi malam tu kita kalau boleh kita nak kuruskan badan lah. Okay, di samping menghindari gejala-gejala yang tidak sihat di kalangan remaja zaman sekarang. Okay. Dan kami juga berharap agar dadah dapat dijauhi dengan aktiviti sebegini. Untuk kayuhan malam ini, kita ada menjemput 6 grup basikal. Okay, daripada 6 grup basikal ini, kami melantik seorang untuk wakil. Okay, daripada wakil itu, kami minta mereka menyediakan 2 orang untuk setiap ahli sebagai sweeper ataupun pengiring. Okay, pengiring ni tugas mereka adalah memastikan peserta-peserta tidak ketinggalan. Dalam pada seronok nak berkayuh tu, keselamatan adalah satu faktor yang perlu diutamakan bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Okay, pelan kecemasan dia, kita ada sebiji kereta. Dalam kereta tu penuh dengan tube basikal dan first aid kit. So bila ada kecederaan yang berlaku, ketua daripada kelab basikal ni akan hubungi kami lah. Okay, bila hubungi kami, kami akan hubungi kereta pengiring tersebut untuk pergi ke tempat kejadian. Okey, untuk setiap peserta, mereka perlu ada lampu di hadapan yang terang. Okey, itu lampu satu. Lepas tu kena ada blinker dekat belakang untuk memberi isyarat kepada kenderaan di belakang. Lepas tu mereka juga harus memakai helmet. Kepada mereka tidak memakai helmet, kami tidak benarkan mereka untuk menyertai kayuhan ini. Okey, assalamualaikum. Okey, terima kasih kerana datang malam ini. Malam kedua. Ya. So malam ni kita akan mengganas lagi di Putrajaya. Okey. Walau nak mengganas macam mana sekalipun, keselamatan haruslah dijaga. Okey, keselamatan kena pastikan semua orang ada lampu? Ada. Semua orang ada blinker? Ada. Ada helmet? Ada. Yeah, baru kita boleh mengganas. Okey, so malam ni kita akan pecah pada 2 grup. Okey, 2 grup. Grup yang pertama tu laju. Okey, laju ni average 30 hingga 35 lah. Okey, dan yang grup yang kedua adalah grup yang slow. Okey, kita tak ada grup medium untuk minggu ini. Okey, grup slow kita bergerak dalam peloton. Okey, dia punya average speed dalam 23 hingga 25. Okey, so semua boleh follow lah. Okey, kalau boleh rapat, jangan kayuh sorang-sorang. Kayuh rapat. Kalau dah tertinggal dengan grup, pastikan ada kawan dekat belakang dengan dekat depan. So route dia, route kita pakai route yang biasa. Okey, route Powerman yang this year punya. Okey. Yang macam kita pakai minggu lepas. Okey. Kayuhan Break Ramadan Karim 2018. Jom kita layan geng-geng basikal ni ride di Putrajaya. We'll be right back.
Jangan main-main, professional atlet pun ada join event ni tau. Jom kita dengar sedikit tips bersukan dari atlet bertauliah untuk mereka yang mahu bersukan di bulan Ramadan. Kita kena jaga kita punya pemakanan lah. Satu, bila berbuka tu tak perlu kata jangan over sangat dengan makanan ataupun jangan tergoda sangat dengan makanan yang terhidang lah. Jadi benda tu kena kawal lah. Saya biasanya ambil 3 kurma, air suam. Lepas tu, lepas solat dan datang balik, pergi meja balik baru makan. Makan pun orang kata ala kadar lah. Bukanlah kata nak terus macam tak makan sebulan kan, terus nak walap kan. Tak adalah. So, benda tu kena kawal lah. Okey, untuk jadi atlet ni bukan kata senang kan. Yang penting disiplin. Disiplin tu amat penting. Kalau disiplin tak ada, semua tak jadi. Kalau disiplin ada, semua jadi. Selain dari berbasikal, kepada peserta yang masih lagi bertenaga, mereka boleh meneruskan aktiviti dengan berlari sejauh 5 km di sekitar Putrajaya. Harapan kita seperti mana tahun-tahun sebelum ni. Seperti mana sedia maklum, tahun ini merupakan tahun keempat. Kalau diikutkan daripada tahun pertama, hanya kelompok kecil saja. Masuk tahun keempat ni, kita tengok boleh macam mana yang ada malam ni lah. Makin hari kita makin mendapat sambutan dan harapan saya untuk tahun-tahun mendatang, aktiviti seperti ini diteruskan dan mendapat lebih banyak sambutan lah dan penyertaan daripada warga sekitar Lembah Kelang. Berakhir sudah kayuhan Break Ramadan Karim untuk minggu yang kedua. Kepada sesiapa yang berminat nak join diorang, boleh je datang berkumpul di Putrajaya pada Jumaat malam sepanjang bulan puasa ini.